السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي يسر ولا تعسر، لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول بالله التوفيق. الحمد لله، شكر كثير الله عز وجل. فانا ولا منك كتاب من ينبون بشأن كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد pada muka surat 188 kitab terjemahan satu muka surat 188. Okay. Tajuk dia faslun fi hukmihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hukum beliau sallallahu alaihi wasallam fil kafaati fin nikah, mengenai kesetaraan dalam pernikahan. Apa nama setara ni? Maksudnya al kufu lah, kufu.
Jadi adakah kufu itu mu'tabar ataupun tidak mu'tabar? Kufu ni maksudnya persamaan lah dari sudut darjat, dari sudut keturunan, dari sudut bidang apa nama pekerjaan. Jadi adakah kafa'ah itu ataupun kufu itu dia mu'tabar dalam hukum tadi? Jadi macam mana yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kena dengan kufu ni. Maksudnya kalau kita bukan daripada Jawa tak boleh kahwin dengan orang Jawa umpamanya. Kan? Kalau orang tua orang Quraisy tak boleh kahwin dengan selain daripada Quraisy. Adakah begitu maksud dia ataupun macam mana? Adakah itu hukum dia ataupun macam mana? Di sinilah penjelasan dia. Baik, di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Allah taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu daripada lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu syu'uba, yakni berpuak-puak, ya, berkabilah-berkabilah, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan kabilah-kabilah, yang ada suku-suku, kaum. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kata lita'arafu, supaya kamu saling mengenali, saling berkenalan, ya, saling berkenalan sesama kamu. Kemudian yang paling mulia di sisi yang paling mulia di kalangan kamu semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Kemudian adalah ayat yang kedua surah Al-Hujurat juga ayat 10. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dan dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Dan lelaki-lelaki yang beriman dan wanita-wanita beriman, sebahagian mereka adalah wali, pembantu ataupun penolong bagi sebahagian yang lain. Okey, dah berapa ayat dah? 1 2 3 ayat dah. Kemudian ayat yang keempat daripada surah Al-Imran ayat 195 Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. La udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Fastajaba, maka memperkenanlah bagi mereka oleh Tuhan mereka. Yani Tuhan mereka memperkenankan bagi mereka. Ya, memperkenankan apa? Permohonan mereka lah. Bahawa Tuhan mereka berkata, "Anni, sungguhnya aku tidak akan aku sia-siakan amalan orang-orang yang beramal daripada kalangan kamu semua, daripada lelaki ataupun perempuan. Sebahagian kamu semua daripada dan adalah daripada sebahagian yang lain. Ini keturunan daripada sebahagian yang lain." Kemudian lepas tu disebut pula di sini hadis. Hadis setelah ayat Quran tadi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, La fadla li'arabiyyin wa la 'ajamiyyin. La fadla li'arabiyyin 'ala 'ajamiyyin. Tidak ada ketinggian darjat di antara orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Orang Ajam ni kita ni lah, selain daripada bangsa Arab. Tidak kelebihan. Nabi kata la fadla. Tidak ada sebarang kelebihan bagi orang seorang Arab di atas orang Ajam. Wala li'ajamiyyin 'ala 'arabiyyin, begitu juga tidak ada kelebihan bagi orang Ajam di atas orang Arab. Wala li'abyad 'ala aswad, dan tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih di atas orang yang kulit hitam.
ولا لأسود على أبيض، dan tidak ada kelebihan bagi orang yang kulit hitam di atas kulit putih. Illa bittaqwa, melainkan dengan ketakwaan. Takwa aja yang membezakan kita semua tadi. Yang apa nama meletakkan darjat kita rendah ataupun tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat takwa. An-nasu min Adam, manusia semuanya adalah daripada Adam alaihi salam. Wa Adamu min turabin, dan Adam itu adalah daripada turab, daripada tanah. Ini. Dan hadis yang lain, ada atas ada yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam inna ala bani fulan laysu li bi awliya'a. Nabi kata sesungguhnya keluarga Bani Sifulan, mereka itu bukan wali bagiku. Mereka itu bukanlah penolong-penolong bagiku. Kata Nabi SAW. Kenapa? Kerana berlainan agama. Walaupun daripada nasab yang sama, keturunan yang sama, bangsa yang sama, daripada Quraisy, tapi Nabi tidak menganggap mereka sebagai awliya bagi Nabi. Ini penolong-penolong, pembantu-pembantu bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna awliya'i al-muttaqun, sesungguhnya wali-waliku, penolong-penolongku, pembantu-pembantuku, al-muttaqun adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi mereka adalah wali, pembantu atau penolong bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah disabdakan oleh baginda. Kemudian haitsu kanu, bagaimanapun mereka, wa aina kanu, dan di mana pun mereka berada, merekalah dia awliya aku ataupun wali-waliku, penolong-penolongku, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Kemudian wa bitirmizi anhu, dan hadis riwayat Tirmizi daripada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, baginda maknanya idza ja'akum, kata Nabi sallam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu. Nabi kata siapa saja yang datang kepada kamu yang kamu suka agama dia, kan, sifat takwa dia kamu suka, akhlak dia, kan, maka kahwinkanlah dia. Kahwinkanlah dia. Dia minta anak kamu, kamu kahwinkanlah dengan anak kamu tadi. Orang yang akhlak dia kamu redha, agama dia kamu redha. Illa tafa'aluhu, jika kamu tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi, maka akan jadilah fitnah, musibah, kerosakan di muka bumi, fitnah, musibah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerosakan yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana fihi, dan kalau ada padanya benda yang maksud padanya ada kemiskinan ke, kecacatan ke, kan, tak cantik ke, tak handsome ke. Faqala, maka Nabi SAW kata, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang kepada kamu orang yang kamu redha, kamu suka agamanya dan akhlaknya, fa ankihuhu, maka kahwinkanlah dia. Nabi kata tiga kali, salasa marratin, Nabi sebut, Nabi ucap tiga kali. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة, نبي سبوت نبي كتا kepada بني بياضة, أنكحوا أبا هند, هندلا كم مسمو كهوين كان أبا هند, وأنكحوا إليه, هندلا كم مسمو كهوين كان kepadanya. Jadi wakana حجاما, ya, mana Nabi kita nikahkanlah Abahin
dan nikahkanlah keluarga kalian dengannya. Abu Hind adalah seorang tukang bekam. Maksud orang tukang bekam ni bukan orang kaya lah. Kan? Bukan orang yang kata-kata darjat tinggi kan. Hanya tukang bekam je. Akan dia beri upah kepada dia dengan bekam dia tadi kan. Jadi berkata nikahkanlah dia. Kerana dia orang baik agama dia. Adab dia baik. Kemudian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam zawwaja Zainab bint Jahsh al-Qurashiyyah min Zaid ibn Harithah maulahu. Dan Nabi sallam telah kahwinkan, Nabi telah nikahkan Zainab binti Jahsh daripada suku Quraisy. Suku yang mulia Quraisy. Kan kahwinkan dengan siapa? Dengan anak angkat dia bekas hamba iaitu Zaid bin Harithah yang Nabi sallam jadikan dia sebagai anak angkat dia. Kemudian Nabi merdekakan dia, maka jadilah dia bekas hamba dan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وزوج فاطمه بنت قيس الفهريه القرشيه. فاطمه بنت قيس daripada suku Quraisy juga. Nabi kahwinkan dengan Usamah binti Usamah bin Zaid, yakni anak kepada anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cucu angkat dia lah sallallahu. Kemudian وتزوج بلال بن رباح. Dan Bilal yakni Bilal radhiyallahu anhu berkahwin dengan saudara perempuan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Wa qala Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman. Seperti Ibnu Qayyim sebut sini ayat surah An-Nur ayat 26. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Ya. Jadi الطيبات wanita-wanita yang baik. Wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. والطيبات للطيبين. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. والطيبون dan lelaki yang baik itu للطيبات adalah untuk wanita yang baik. Kemudian Allah berfirman pula dalam surah An-Nisa ayat 3. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa. Maka hendaklah kamu semua berkahwin. Ma taaba lakum, apa yang baik. Ya kan? Wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, kahwinlah. Ya? Ma taaba lakum, wanita-wanita yang kamu senangi untuk kahwin-kahwinlah. Oh, putus-putus ya. Maaf, saya punya internet tak kuatlah. Internet tak kuat. Internet tak kuat, putus-putus ya. Macam mana nak buat ni? Ataupun saya guna handphone. Internet tak kuat. Turun. Internet slow. Putus-putus ya. Ada siapa-siapa boleh komen?
So what I bought. Line tak kuat, line tak clear, masalah line ya. Jadi okay, kita teruskan lah. Suara jelas tak suara? Maksud tak boleh nak buat apa lah ni. Masalah masalah line tak kuat ni. Sekejap saya cuba cari apa nama, tanya anak saya tengok kot ada orang punya internet lebih kuat. Sekejap ha? Kuat lah. Dia baru tu putus-putus semua. Oh, sekarang dah okey pula. Line tak clear ha? Mana? Bos mana? Yang tekan mana? Hotspot. Tanya. Maupun kesempurnaannya. Maksudnya aslan wa kamalan. Asal ni maksudnya asas lah. Dasar. Okey. Kerananya muslimah tidak boleh dinikahkan dengan orang kafir. Fala tuzawwaju muslimatun bikafirin wala afifatun bifajirin. Okay? Dan tidak pula muslimah yang menjaga kehormatannya dikahwinkan dengan laki-laki yang fajir. Laki-laki yang fajir ni ke laki-laki yang jahat lah. Yang tak baik. Yang fajir, yang apa nama, ahli maksiat. Kemudian, ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah tidak pernah menjadikan tolak ukur ataupun kayu ukurlah kesetaraan pada satu perkara pun selain daripada itu, selain daripada agama. Agama yang menjadi dia punya batas ukuran dia. Keduanya kan, mengharamkan, yani keduanya Al-Quran dan Sunnah lah ya. Jadi dia kata di sini fa innahu harrama 'alal muslimah nikah az-zani al-khabith. Keduanya mengharamkan seorang muslimah untuk menikah dengan pezina yang keji. Ya. Keduanya juga tidak dijadikan tolak ukur pada nasab, ni al-Quran dan as-sunnah. Wa lam ya'tabir nasaban wala sama'ah wala ghinan wala hurriyah. Kan? Bukan profesi, maksudnya profesi ni maksudnya dia kata apa? Kalau di sini sinaan pekerjaan dia lah. Apa pekerjaan yang dia buat, tukang kasut ke apa ke, tak peduli lah. Kekayaan. Dan tidak pula status merdeka ataupun hamba. Kan? Wala hurriyatan.
فجوز للعبد القني. Jadi maknanya dia kata sini, maka dibolehkan seorang hamba sahaya berkahwin dengan wanita merdeka. Al-hurrati an-nasibat ghaniyati, wanita yang kaya, yang keturunan dia baik pula tu dan kaya pula tu, merdeka. Idza kana afifan musliman, jika hamba lelaki dia adalah yang afif, yang menjaga kehormatan dan dia orang Islam, boleh ya. Ya, ha, maksudnya tidak ada darjat beza di antara anak-anak Adam. Ha, tak ada antara dua darjat, tak ada, sama darjat. Di sisi Allah Taala yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Itu maksudnya. Dibolehkan juga seorang yang bukan suku Quraisy menikahi wanita daripada suku Quraisy. Boleh. Kalau kita orang Melayu nak kahwin dengan orang wanita Quraisy, kalau ada jodoh, kahwin jelah. Ya, kahwin dengan orang Arab, kahwin jelah. Ya. Begitu juga orang lelaki Arab nak kahwin dengan wanita Melayu, silakanlah. Macam hari ni kan, Bangla kahwin dengan orang Melayu. Itulah masalah apa, kahwin lah. Jadi Muslim yang mukmin yang bertakwa. Kemudian, dan selain Bani Hashim menikahi wanita Bani Hashim, boleh je. Serta lelaki-lelaki yang fakir, yang fakir, yang miskin, fakir, boleh menikahi wanita-wanita yang kaya. Boleh ya. Tak ada masalah apa. Ini dia. Kemudian, mazhab Imam Malik. Ya, mazhab Imam Malik dia kata sini. وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة. Sekarang para fuqaha, ulama-ulama fiqh ni, mereka khilaf tentang kesetaraan tu. Al-kafa'ah ni kesetaraan. Darjat tadi. Okey? Kesesuaian. Jadi faqala Malik fi zahiri madhhabihi, berkata Imam Malik dalam zahir mazhab dia. Ya, dia kata apa? Yang jadi kafa'ah ni adalah ad-din, agama. Yang jadi maknanya setara itu adalah dilihat pada agamanya. Ini dia. Wa fi riwayatin anhu, dan satu riwayat daripada Imam Malik rahimahullahu taala, dia kata innaha thalathatun, dia kata yang jadi kafa'ah ni ada tiga perkara: ad-din, agama, wal hurriyah, dan kemerdekaan, was salamatu min al-uyub, maksudnya selamat daripada cacat celah, cacat yang boleh, mana cacat yang jelas-jelas lah. Contohnya kudung tangan ke, kudung kaki ke, mata buta ke apa kan. Begitu. Itu i'tibar kafa'ah, dia kata dalam riwayat lah. Baik. Kemudian. Waqala Abu Hanifah. Dan berkata Imam Abu Hanifah pula. Ya, hiya nasab wad-din. Ya, jadi kafa'ah ataupun kesetaraan itulah dilihat pada keturunan dan lihat pada agama. Kata Abu Hanifah. Ya. Wa qala Ahmad fi riwayatin anhu, dan berkata Imam Ahmad dalam satu riwayat daripada dia, daripada Imam Ahmad, hiya al-kafa'ah itu ad-din, dilihat pada agama. Tahu kan kafa'ah tadi, yang kafa'ah ni tadi setara. Untuk kesetaraan yang kesesuaian di antara pasangan tadi dilihat pada pertama agama dia. Yang kedua nasab dia secara khusus lah. Ya, agama dan nasab secara khusus. Nasab keturunan lah. Keturunan raja ke, keturunan orang biasa ke, keturunan Quraisy ke apa ke, dilihat. Wa fi riwayatin ukhra, dan riwayat yang lain daripada Imam Ahmad, hiya khamsatun. Kufu'ah ni ada lima. Ad-din wal nasab, agama dan keturunan, wal hurriyah dan kemerdekaan. Maksudnya orang merdeka kawin dengan orang merdeka. Wasina'ah dan pekerjaan dia. Wal mal dan harta dia. Sama kaya. Ya? Wa idha tubira fiha nasab, fa'anhu fihi riwayatain. Kalau diambil kira pada keturunan, nasab itu pada keturunan di sisi Imam Ahmad, maka daripadanya ada dua riwayat lah. Daripada Imam Ahmad ada dua riwayat. Riwayat saya yang pertamanya, bahawa annal araba ba'duhum li ba'din akfa'u. Bahawa orang Arab dengan orang Arab adalah kufu, setara. Itu yang pertama.
Yang kedua, anna Quraisyan la yukafihum illa Quraisyin. Bahawa orang Quraisy depa tak setara melainkan dengan orang Quraisy juga. Baru dikira kufur. Wa banu Hashim la yukafihum illa Hashimiyun. Banu Bani Hashim ni dia yang setara dengan dia adalah Bani Hashim juga. Kufur, kesesuaian lah. Maknanya bukan depa cerita kata bila menikah batal, tak, bukan macam tu maksud dia. Maksud dia sudut kesetaraan tadi. Ha. Okay. Oh. Okay. Sahabat-sahabat yang lain okey tak? Maksudnya yang lain ni saya ada masalah dengan internet ni lah. Okay. Okay ke yang lain? Okay, kita teruskan. Tadi sambungan dia tentang apa nama mazhab Abu Hanifah. Kemudian wa qala ashabu Syafi'i mazhab sahabat-sahabat Imam Syafi'i ada pengikut bagi mazhab Syafi'i dia berkata yu'tabaru fid din al-kafa'ah itu dilihat diterima adalah pada agama wal nasab dan keturunan wal hurriyatu dan kemerdekaan dia was sina'atu dan pekerjaan dia was salamatu min al-uyubil munaffirah dan sejahtera daripada cacat yang apa nama yang berat lah cacat yang berat tadi itu dia itu kata pengikut mazhab Syafi'i walahum fil yasari ثلاثة أوجه. Okay. Dalam mazhab Syafi'i ni dari sudut kekayaan dia ada tiga sisi pandang lah. Dalam mazhab mereka yakni mazhab Syafi'i mengenai kekayaannya. Okay. Sebagai tolak ukur ataupun sebagai kayu ukur ataupun tidak kekayaan itu untuk jadi kafa'ah tadilah. Okay. Yang pertamanya dia kata tidak menjadikan sebagai yaitu i'tibaruhu fiha wa ilgha'uhu i'tibaruhu fi ahli al-mudun. Maksudnya boleh diambil i'tibar lah, boleh dijadikan
dia kata tidak menjadikan sebagai tolak ukur sama sekali. Yang pertama, yang pertama menjadikan dia sebagai tolak ukur, ini kayu ukur lah, pengukur dia. Yang kedua, tidak menjadikan dia sebagai pengukur sama sekali. Pendapat yang kedua. Dan yang ketiganya, dan menjadikannya sebagai pengukur untuk penduduk kota tapi tidak pada penduduk pedesaan. Tak sama. Bagi dia apa? Kerana sudut kekayaan ni. Menurut mereka, orang non-Arab, yang ni orang Ajam, tidak setara dengan orang Arab. Ha, yang ni. Orang yang non, apa nama? Yang bukan Arab, tak setara, tak sekupu dengan orang Arab. Tidak pula selain Quraisy dengan wanita Quraisy. Orang Quraisy tak sekupu dengan orang selain Quraisy. Tidak pula selain Bani Hashim dengan wanita Bani Hashim. Orang yang berstatus ulama atau orang salih, dia kata, lagi masyhur, tidak setara dengan yang tidak berpredikat seperti itu. Tidak ber, apa nama, berpangkat seperti itulah. Dia kata. Ya. Wassulaha al-mashhurin kuf'an liman laysa muntasiban ilaiha. Dia kata. Ilaihima. Walal abdu, tidaklah hamba itu kufu bagi orang merdeka. Kata dia apa? Okay. Jadi mantan budak ini bekas hamba lah, maula. Maula. Okay. Bekas hamba seorang budak. Tidak kalau saya kata seorang budak ini seorang hamba tidak sekufu dengan wanita merdeka. Mantan budak ini bekas hamba tidak sekufu dengan wanita merdeka sejak asalnya. Wanita merdeka yang bukan maula lah. Yang sejak asalnya bukan maula, bukan bekas hamba. Orang yang salah seorang leluhurnya pernah menjadi budak tidak setara dengan orang yang tidak pernah menjadi budak. Atau budak ni hamba lah. Atau tidak pula salah seorang leluhurnya pernah menjadi budak. Ini hamba. Adapun pengaruh perbudakan dari jalur ibu ada dua sisi pandang. Ini dalam mazhab Syafi'i lah. Pengikut mazhab Syafi'i. Orang yang mempunyai aib yang boleh membatalkan pernikahan tidak setara dengan wanita yang selamat darinya. Yang ada aib tadi. Dan kalau aibnya tidak bisa membatalkan pernikahan, akan tetapi membuat orang menjauh darinya seperti buta, tangan puntung. Tangan puntung ni tangan kudung lah. Dan buruk rupanya, maka ada dua sisi pandang. Menurut Ar-Ruyani, orang yang menderita hal-hal tersebut tidak sekata, tidak sekufu dengan yang selamat darinya. Kemudian dia kata tukang bekam, tukang tenun, tukang tenun kain tu kan. Dan penjaga, ini security. Tidak setara, tidak sekufu dengan puteri seorang pedagang. Ha, lebar ni. Penjahit dan semacamnya atau pekerja kasar tidak sekutu, tidak setara ataupun sekufu dengan puteri seorang alim. Orang fasik tidak setara, tidak sekufu dengan wanita terhormat dan tidak pula pelaku bid'ah dengan wanita ahli sunnah. Ni adalah mazhab Syafi'i ni, mazhab pengikut mazhab Syafi'i ni, mereka lebih detail lagi lah. Ya. Baik, apapun kita kembali yang awal tadi lah. Kan? Mana dia tibar dia adalah iman, itu yang paling utama lah Islam. Siapa yang berhak dalam hal kesetaraan, yang hal kafa'ah ini? Siapa yang berhak, dia kata. Okey, di sini. Hajam. Dia kata kita terjemah habis ni. Kan di sini ada walal muhtarif li bintil alim wal fasiq. Okey, dah ada sini. Kafa'an lil afifah walal mubtadi', dah ada tadi. Okey. Lakin kafa'an akan tetapi. Dia kata al kafa'ah yang dikatakan kesetaraan itu indal jumhur, di sisi majoriti para ulama, hiya haqqul mar'ah wal awliya, dia adalah milik wanita itu. Kalau dia tak nak, tak boleh kan, dia nak yang sama taraf umpamanya, dia memilih, tak apalah, ikut dia lah, kau boleh paksa. Ia adalah hak wanita dan hak para wali dia. Ini di sisi al-kafa'ah, di sisi jumhurah ni kan, sekufu tu.
Kalau apa nama wali dia tak setuju, tak jadilah. Kan? Oh, cerita panjanglah semua ni. Kata jadi kalau bapa tu nak juga dia angkat ke mahkamah lah, mahkamah yang putuskanlah. Okey. Kemudian ثم اختلفوا, kemudian mereka berselisih pendapat pula di sini. Eh? فقال أصحاب الشافعي, berkata pengikut mazhab Syafi'i, ya, هي لمن له ولاية في الحال. Ya, al-kafa'ah itu adalah milik bagi wali. Maksudnya bagi apa? Mana wali bagi wanita tu lah. Ha, kafa'ah tu maksudnya. Jadi kalau wali dia tak setuju, tak jadi lah. Itu kata pengikut mazhab Syafi'i. وقال أحمد في رواية, berkata Imam Ahmad dalam satu riwayat daripada dia, haqqun li jami' al-awliya, kafa'ah itu adalah hak bagi segala wali. Wali maksudnya wali bagi wanita tu. Qaribuhum wa ba'idihim, qaribihim wa ba'idihim, yang jauh ke yang dekat ke. Faman lam yarda minhum, siapa yang tak redha, ha kan, perkahwinan itu, maka falahu al-fasakh, maka dia boleh membatalkan perkahwinan itu. Ini dalam mazhab Ahmad, dia boleh fasakh. Kalau tak redha lah, ni tak boleh ni, tak kufur ni. Macam mana ni, dia ni hamba nak kahwin dengan orang merdeka ni, saya tak setuju. Saya nak batalkan. Nah, itu umpamanya. Ini satu riwayat dalam mazhab Ahmad. Waqala Ahmad fi riwayatin thalithah. Imam Ahmad pula berkata dalam riwayat yang ketiga, innaha haqqullah. Sesungguhnya ia adalah hak Allah. Kafa'ah ni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihu ridahum bi isqatihi. Tak boleh. Ha kan? Nak tuntut redha manusia tadi dengan menggugurkan hak Allah, mana boleh? Kafa'ah tu hak Allah. Hak Allah apa dia? Agama lah, i'tibar din agama. Walakin ala hadhi riwayah, akan tetapi akan di atas riwayat ini, la tu'tabar al-hurriyah wala al-yasar wala al-sina'ah wala al-nasab. Kalau ikut riwayat ni, dia tak kira dah merdeka ke, kaya ke, pekerjaan dia macam mana ke, keturunan dia macam mana ke, tak diambil kira. Yang diambil kira hanya innama yu'tabaru ad-dinu faqad. Yang boleh jadi i'tibar adalah agama saja. Lain tak ada. فإنه لم يقل أحمد ولا أحد من العلماء. Imam Ahmad tak pernah kata, dan begitu juga ulama-ulama lain tak pernah kata, inna nikah al-faqir al-musirah batil. Ulama tak pernah kata bahawa orang fakir kahwin dengan orang perempuan kaya batal. Tak pernah kata. Wa in radiyat. Maknanya bila dia setuju, bila wanita itu, wanita kaya itu redha setuju, tak batal nikah tadi. Dia redha. Wala yaqulu huwa wala ahadun. Tak ada seorang pun daripada kalangan ulama yang kata inna nikah al-hashimiyah li ghairi al-hashimi wal qurashiyah li ghairi al-qurashi batilun. Tak ada ulama kata Arab Quraisy kahwin dengan orang ajam biasa ni batal nikah dia. Tak ada ulama kata macam tu. Wa inna ma nabbahna ala hadha, kata Ibn Qayyim, kami ingatkan di sini, dia kata, lianna kathiran min ashabina, kerana kebanyakan daripada pengikut mazhab kami, mazhab Hanbali lah, ya, yahkun al-khilaf fil kafa'ah, mereka duk cerita-cerita tentang kafa'ah ni kan, perselisihan ulama ni, kata aku ni, tu kata macam tu, hal hiya haqqun lillah atau haqqun lil adami, adakah kafa'ah itu hak Allah Ta'ala pun hak ataupun hak anak Adam. Wa yutliquna ma'a qawlihim, dan dia sebut kataan dia bah, inna al-kafa'ah hiya al-khisal al-madhkurah. Bahawa kafa'ah itu adalah apa yang disebutkan tadi lah. Keturunan, merdeka, kaya, pekerjaan dia. Kan? Wa fi hadha min at-tasahul
min at-tasahuli, dan pada ini terdapat perkara yang apa nama dia panggil macam bermudah-mudahan, wa adamu tahqiq ma fihi, dan tak ambil kepastian tentangnya. Ini teguran daripada Ibn Qayyim lah. Dia maksudnya terdapat sikap memudahkan dan kurang teliti. Ha gitu. Padahal asalnya kafaah itu pada agama ajalah. Ini dia. Kemudian فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد. Maksudnya hukum beliau SAW tentang pemberian pilihan bagi seorang wanita budak yang dibebaskan dan dia berstatus isteri bagi laki-laki budak. Maksudnya dia perempuan ni dia hamba perempuan. Kemudian dia dimerdekakan dan suami dia masih hamba. Okay? Jadi mana adakah dia diberi pilihan untuk meninggalkan suami dia yang masih hamba tersebut? Okay, dia kata di sini dinukil melalui jalur sahih dalam as-sahihain, sahih al-Bukhari dan Muslim, dan as-sunan, kitab-kitab sunan yang lain, bahawa Barirah membuat perjanjian untuk menebus dirinya dari majikannya. Lalu dia datang meminta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menebus dirinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kalau majikanmu mau, aku membayarnya kepada mereka dan wala'mu menjadi milikku." Yakni ketaatanmu itu akan adalah menjadi milikku. Ya? Maka aku akan melakukannya. Hak wilayah itulah hak pewarisan. Kan? Ha, maksudnya keterkaitan dia itu mesti ada dengan orang yang memerdekakan dia. Kalau macam tu, Syah kata, contohnya engkau jadi maula aku lah, bukan maula mereka. Sebab aku yang memerdekakan mereka, maka engkau jadi maula aku. Orang yang aku, bekas hamba yang dimerdekakan olehku. Itu maksudnya. Maka aku akan melakukannya, kata Aisyah. Dia lalu menceritakan hal itu kepada majikannya. Barirah pun baliklah cerita kepada majikan dia. Eh? Akan tetapi mereka tidak mahu. Kecuali kalau walaknya menjadi milik mereka. Dia berkata, boleh. Tapi kamu tetap ada sangkutan dengan kami lah. Kalau kamu mati, harta benda kamu, kami yang warisi apa semua kan. Walak kamu milik kami. Maka Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ishtariha." Belilah dia. Nabi suruh beli Barirah daripada tuan dia tadi. "Washtarti," dan buatkan syarat lahum untuk mereka. Apa dia? Syarat tu al-wala'. Berikan kepada mereka syarat al-wala' milikmu, bukan milik dia apa. Sebab kamu yang mereka kan? Kamu yang beli dia, kamu yang merdekakan dia. Jadi hak kewilayahan itu milik kamu. Dia kata, dia maksud dia kena sandarkan diri dia kepada kamu. Contohnya, Barirah maula kepada Aisyah. Maula bekas hamba Aisyah yang Aisyah merdekakan. Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu ma. Baik. Fa'innamal wala'u liman a'taqa. Kata Nabi SAW, hanya sahaja al-wala' itu hak kewilayahan itu bagi orang yang memerdekakan dia. Ini dia. Kemudian beliau SAW berkhutbah di hadapan manusia lalu bersabda, Nabi kata, "Ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah." Apa kisah ni? Apa urusan beberapa kaum mereka mempersyaratkan urus syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah? Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam,
من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. Barang siapa yang mensyaratkan satu syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka syarat itu adalah batil. Tak boleh tak valid lah, tak boleh pakai syarat itu. Wa in kana mi'ata syartin, walaupun ada 100 syarat. Qada'ullahi ahaq, ketetapan Allah Taala itu lebih berhak untuk ditunaikan. Wa syartullahi awthaq, dan syarat Allah Taala itu terlebih kukuh. Kan? Wa innamal wala'u liman a'taqa, hanya sahaja hak kewilayahan itu bagi orang yang memerdekakan. Ani. Ya. Kemudian dia kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya, kan, menyuruh siapa dia? Barirah, memilih antara tetap di atas pernikahannya dengan suaminya yang masih budak, yang masih hamba, atau dia ingin membatalkannya. Maka dia pun memilih dirinya sendiri. Ha, dia tak mau kat lelaki dia lah, sebab lelaki dia hamba. Dia merdeka. Dia pilih diri dia sendiri. Yakni pisah dengan suaminya. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda kepadanya, sesungguhnya dia adalah suamimu dan bapa daripada anakmu. Nabi kesian dekat Muris. Sebab Muris ni dia tak boleh pisah dengan isteri dia. Dia sayang sungguh isteri dia. Menangis-nangis dia. Ajak Barirah, janganlah tinggal aku, janganlah tinggal aku. Kan, baliklah dengan aku, anak-anak kamu. Tapi Barirah tetap berkeras. Dia sebab dia dah bebas. Dia tak maulah bersama dengan orang yang berstatus hamba. Ya. Ha. Ini kaitan dengan kufur tadi. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku melakukannya, yakni kembali kepada suamiku? Baginda menjawab, tidak. Tapi aku hanya memberi syafaat. Aku hanya beri syafaat saja. Bagi sokongan saja. Kalau kamu tak mau, aku tak boleh paksa. Dia menjawab, kalau begitu aku tidak punya keperluan dengannya. Beliau bersabda, tak kala menyuruhnya memilih, kata Nabi, kalau dia mencampurimu maka tidak ada pilihan bagimu. Kamu mesti duduk dengan dia lah kalau dia campur dengan kamu. Kalau belum, maka kamu kena beriddah lah. Dan beliau memerintahkannya untuk menunggu iddahnya 3 kali haid lah. Tunggulah. Habis haid tu boleh dia nak kahwin dengan siapa-siapa pun daripada orang yang merdeka. Kemudian Barirah memberikan ini terjemahan yang silap ya. Ini salah terjemah. Bukan sepatutnya dia terjemah lebih jelas. Ada orang sedekahkan daging kepada Barirah. Ada orang bersedekah daging kepada Barirah. Jadi Barirah bagi kepada Aisyah. Ya. Jadi benda tu asal dia sedekah. Sebab tu Nabi kata, lalu Nabi SAW makan darinya. Seraya bersabda, daging ini adalah sedekah bagi Barirah. Tapi hadiah bagi kita. Barirah dia bagi daging itu kepada Aisyah. Ya kan? Dia masak mana yang Nabi SAW makan. Daripada daging tersebut. Jadi daripada orang tersebut, kepada Barirah disedekah. Daripada Barirah kepada Aisyah, hadiah. Itu maksudnya. Jadi Nabi SAW makan daripada hadiah tersebutlah. Yang Nabi kata kalau untuk kita, daripada Barirah, Barirah bagi kita sebagai hadiah. Bukan sebagai sedekah. Tapi orang bagi dekat Barirah sebagai sedekah. Bila jadi milik Barirah, dia hadiahkan kepada kita, maka kita boleh makanlah. Itu maksud dia. Kemudian, boleh bagi wanita budak, yakni hamba wanita lah, membuat perjanjian menebus dirinya. Ini hamba mukatabah.
Maksud dia hamba dibuat perjanjian untuk tebus diri dia dengan majikan dia, dengan tuan dia. Ya, boleh. Dan boleh pula membeli budak seperti itu. Okey. Ha. Jadi maknanya kalau kita nak beli dia, dia tuan dia janji dengan dia, kalau kamu boleh bayar sekian-sekian, sebulan 1,000 sama 9 tahun ke apakah, kan, kamu mereka lah. Jadi mana tiba-tiba ada orang yang nak belikan dia, kan, maka boleh beli dia. Boleh beli dia, kan, kemudian merdekakan dia. Dia masih lagi mukatab. Pada tuan yang pertama dia mukatab, pada tuan yang kedua pun dia mukatab juga. Ini. Dalam kisah Barirah ini terdapat faedah fiqhi, faedah dalam hukum fiqah. Bolehnya wanita hamba membuat perjanjian menebus dirinya dengan majikan dia, dengan tuan dia. Dan bolehnya membeli budak yang sedang menebus dirinya secara beransur-ansur ni. Boleh. Sebab tu Aisyah beli dia. Nabi suruh beli. Walaupun majikannya tidak mempersulitnya. Tidak menyusahkan dia. Okay? Tidak memaksa dia. Ini adalah mazhab Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ini. Yang masyhur darinya dan kebanyakan teks ucapannya mengarah ke sini. Dia yakni Imam Ahmad berkata dalam riwayat Abu Talib, majikan tidak boleh mencampuri wanita hamba yang telah membuat perjanjian menebus dirinya. Tak boleh mencampuri lagi lah. Tidakkah kamu melihat kalau majikan tidak boleh menjualnya? Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Okey. Mana? Pendapat yang mana tu? Apa nama? Majikan tidak boleh mencampuri wanita budak yang telah membuat perjanjian dengan hambanya. Dan juga ni pendapat. Tidakkah kamu melihat majikan tidak boleh menjualnya? Jadi mazhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i kita tak boleh jual. Wanita tadi yang apa nama? Yang dia nak menebus sebelah tuan dia tadi. Tapi kalau ikut zahir hadis tu boleh. Ha. Nabi SAW menyetujui Aisyah radhiyallahu anha yang ingin membelinya. Aha, nampak tak? Ya? Dan juga menyetujui majikannya untuk menjualnya. Dan beliau tidak bertanya. Ya? Nabi tidak bertanya kepada apa nama Barirah tadi, kamu mampu ataupun tidak. Ya? Dan beliau maksudnya Nabi SAW itu yang Aisyah radhiyallahu anha yang ingin belinya. Kita tengok yang bahasa Arab punya terjemahan, bahasa Arab asal dia. Dia dari sini. Dia kata wan nabiyun salam aqarra Aisyah. Nabi SAW menyetujui Aisyah yang ingin membeli Barirah dan meletakkan syarat bahawa al-wala itu adalah miliknya. Wa ahlaha ala bai'aha, dan Nabi setuju juga kepada tuan Barirah itu untuk menjualnya. Nabi setuju juga. Walam yas'al. Okay? Dan Nabi tidak tanya, ajizti amla? Kamu mampu ataupun tidak? Wa maji'uha tasta'inu fi kitabatiha la yastalzimu ajizaha. Ya? Maksudnya, apakah kamu sanggup tidak? Kedatangan Barirah untuk meminta tolong agar Aisyah membayarkan tebusan dirinya tidak menunjukkan dia tidak sanggup menebus dirinya sendiri. Maksudnya, bukan Barirah tak sanggup nak tebus diri dia sendiri. Ya kan? Tapi dia nak cepat. Dia nak cepat kan? Nak settle cepat. Ha. Tuan dia kata,
sebulan satu uqiyah. Kan? Dia nak 9 uqiyah. Dengan nilai dia. Jadi mana 9 bulan lah. Baru boleh merdeka. Lambat lah kan. Jadi maknanya dia nak cepat-cepat merdekakan diri, dia minta tolong Aisyah. Maksud dia gitu. Jadi Barirah datang jumpa Aisyah tu bukan maksud kata dia tak mampu. Nak merdekakan diri dia mampu tapi makan masa yang lama. Ini dia. Tidak ada masalah yang timbul dengan menjual budak yang telah membuat perjanjian menebus dirinya. Tak ada masalah apa pun dalam hadis tu. Kan? Boleh je tuan dia nak jual kepada orang yang nak beli. Kan? Kerana penjualannya tidak membatalkan perjanjian itu. Bila dijual Barirah itu pada Aisyah, bukan membatalkan perjanjian dia dengan Barirah. Dia tu majikan dirilah. Kerana dia tetap berada di sisi pembeli sebagaimana dia berada di sisi penjual. Ya? Kalau dia melunasinya, maka dia merdeka. Kalau dia bayarkan orang yang beli dia, dia merdeka. Dan kalau dia tidak sanggup melunasinya, maka dia, yang ni, pembeli boleh mengembalikannya sebagai budak. Dia jadi balik hamba kepada orang yang beli itu. Sebagaimana ketika dia berada di rumah orang yang menjualnya. Seandainya as-sunnah tidak menjelaskan bolehnya hal tersebut, maka qiyas sudah mengharuskan bolehnya hal itu. Okey, kemudian dia kata, lebih daripada seorang ulama telah mengklaim, telah mendakwa adanya ijma' terlebih dahulu, adanya ijma' terdahulu akan bolehnya menjual budak yang telah membuat perjanjian menebus dirinya. Ramai ulama' cakap macam tu. Boleh. Mereka mengatakan kerana kisah Barirah diriwayatkan secara menyeluruh dan tidak ada seorang pun di kota Madinah yang tidak mengetahui kisahnya. Semua orang tahu kisah dia. Kerana dia ada transaksi yang terjadi antara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan sebahagian sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat ni maknanya majikan kepada Barirah lah, tuan kepada Barirah. Iaitu para majikan Barirah. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia, sahabat-sahabat semua, mengenai penjualan dirinya pada saat bukan waktunya berkhutbah. Ya? Dan tidak ada satu pun perkara yang lebih masyhur daripada ini. Nabi ceramah, khutbah depan sahabat semua. Orang tahu kisah ni. Tak tersembunyi. Kemudian keadaan suaminya yang berjalan di belakang, yang ni Mughis. Mughis yang ikut belakang dia kan menangis. Sambil menangis di lorong-lorong Madinah. Ikut Barirah belakang. Ikut Barirah, baliklah, baliklah, Barirah, baliklah, baliklah kan. Disayang kat isteri dia. Tapi Barirah tak nak. Sambil menangis di lorong-lorong Madinah menambah masyhurnya kejadian ini. Di sisi kaum wanita dan anak-anak ketika itu, mereka yakni para ulama yang menukil ijma' mengatakan, maka telah nampak secara meyakinkan bahawa itu adalah ijma' daripada seluruh sahabat. Sebab semua sahabat tahu. Daripada orang tua sampai kanak-kanak. Kerana tidak boleh seorang sahabat disuruh menyelisihi sunnah Rasulullah SAW yang demikian nampak, yang zahir jelas dan tersebar merata tempat seperti ini. Mereka juga mengatakan tidak mungkin kalian bisa mendatangkan kepada kami satu periwayat dari seorang sahabat radhiyallahu anhu yang melarang penjualan budak yang terikat perjanjian menebus dirinya kecuali riwayat Syaz yang ganjil daripada Abdullah bin Abbas yang tidak mengetahui keberadaan sanadnya, yang tidak diketahui keberadaan sanadnya. Maknanya katanya confirm boleh kan, tuan dia yang berjanji dengan